Aparat Pemkot Jakarta Timur bersama warga RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Gotong Royong membersihkan sedimen yang terdapat di saluran penghubung Kali Jati, Jalan Kapuk RT 011 RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung. Kegiatan yang diadakan dalam rangka aksi kebersihan Minggu pagi ini diikuti para pejabat Pemkot Jakarta Timur dan warga sekitar. Aksi kebersihan Minggu pagi merupakan agenda rutin yang digelar setiap minggunya di wilayah Jakarta Timur. Sebelumnya melakukan aksi kebersihan Minggu pagi, seluruh unsur yang terlibat mengikuti apel yang dipimpin oleh Camat Cipayung Iin Mutmainah. Iin mengatakan, aksi kebersihan Minggu pagi merupakan agenda rutin pemerintah kota administrasi Jakarta Timur yang dilaksanakan oleh seluruh kelurahan dan kecamatan. Dirinya menjelaskan, aksi kebersihan Minggu pagi kali ini difokuskan mengangkat sedimen pasir dan batu yang berada di PHB Kali Jati oleh Satgas Sudin Bina Marga dan Sumber Daya Air. Hari ini pelaksanaan AKMP tingkat kota administrasi Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Kapuk RT 11 RW 3 Kelurahan Bambu Apus. Tadi kita sudah lakukan bersama tim teknis dan juga petugas, diantaranya adalah membersihkan sedimen di Kali Jati, khususnya di situ banyak sekali batu, kemudian pasir, dan juga membersihkan area kali, terdapat tembok yang dicoret-coret, kemudian dibersihkan oleh PPSU, kemudian juga petugas dari Air Bina Marga, Lingkungan Hidup bersama-sama membersihkan saluran atau Kali Jati tadi, dan juga lingkungan sekitar. Jadi saya terima kasih dan apresiasi khususnya kepada Pak Lurah dan jajaran, kepada tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, LMK. Alhamdulillah kita lihat bersama bahwa kerja bakti hari ini luar biasa. Masyarakat baik dari anak-anak, ibu-ibu, kemudian kaum muda dan juga RT RW atau masyarakat ikut bareng membersihkan lingkungan. Hal ini merupakan hal yang sangat positif. Kita harapkan semua kegiatan yang sifatnya kerja bakti adalah milik kita semua, tanggung jawab kita semua. Sehingga tidak hanya kita bebankan kepada petugas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kecamatan Cipayung, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan.